Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sari Natal aja Papuan Kebumen Jawa Tengah 081328239660. Biasa. Malam-malam. Oh ya, ada pertanyaan dari teman-teman, kalau 1 kg jagung popcorn itu jadi berapa bungkus? Jadi kalau pertanyaannya jadi berapa bungkus itu masih sangat-sangat luas jawabannya, sangat-sangat umum. Oke, nanti kita akan coba hitungkan jadi berapa bungkus kalau 1 kg jagung. Sebenarnya jawabannya ya tergantung kita mau bungkusnya seperti apa ya. Popcorn itu dalam 1 kg jagung itu bisa jadi 4 sampai 120 bungkus, bahkan mungkin 130 bungkus. Bisa jadi 4 bungkus, bisa jadi 10 bungkus, bisa jadi 40 bungkus, bisa jadi 80 bungkus, bisa jadi 100 bungkus, bisa jadi 120 bungkus, bisa jadi 130 bungkus. 1 kilo, kok selisihnya jauh, jauh sekali antara 4 bungkus dengan 130 bungkus. Ya tergantung bungkusnya. Kalau kita bungkus pakai plastik gede-gede kayak gini yang biasa kita jual 20 ribu satu plastik ini plastik gede ya, jadi satu karung itu jadi 4 bungkus, kita jual 20.000 biasanya. Jadi kalau 1 kilo itu kita bisa jual 80.000. Kalau kita pakai cup yang berapa? 16 oz bisa jadi 80 bungkus. Kalau pakai cup yang 14 oz bisa jadi 100. Kalau pakai cup yang 12 oz bisa jadi 120. Kalau kita pakai cup yang 10 oz bisa jadi 130. Dan seterusnya, pakai bungkusnya mau seperti apa, bisa pakai plastik kecil, bisa pakai standing pouch dan lain-lain. Nanti coba akan kita lihat kalau satu kali masakan ini bisa jadi berapa bungkus. Bisa di pause dulu enggak apa-apa. Ya, ini kebetulan lagi testing mesin untuk Pak Rahmat yang ada di Polewali Mandar, Sulawesi. Jadi setelah testing ini kita packing, kemudian kirim. Nah, kalau teman-teman yang kepengen usaha popcorn bisa langsung hubungi saya, Rinoto aja popcorn Kebumen Jawa Tengah 081328239660 itu nomornya. Ya, nanti kita siap sharing-sharing tentang bagaimana bisnis popcorn supaya dapat untung banyak. Oke, Pak Rahmat, ini mesinnya udah oke. Kita tes. Mantap. Jadi habis ini tinggal packing. Insyaallah besok kirim. Oke, sip Pak Rahmat. Mesinnya oke punya ini. Oke. Sudah matang semua. Kita tinggal bungkus. Nah, ini kalau pakai bungkus plastik kayak gini jadi sekitar 4 bungkus dalam 1 kg jagung mentah, jadi popcorn 4 bungkus biasanya kita jual 20 ribuan. Sama masuk. Ya, nanti teman-teman yang kepengen usaha popcorn ya bisa WA atau telepon atau video call boleh. Nanti kita siap sharing-sharing tentang bagaimana cara penggunaan mesin, perawatan mesin biar awet. Kemudian resep-resepnya, cara masaknya, kemudian penanganan setelah matang. Ya, resep-resep itu penting sekali. Karena resep sangat berpengaruh terhadap kualitas popcorn. Kita siap sharing-sharing. Yang enak, yang gurih, yang bikin nagih kalau dimakan. Kemudian pemasaran. Nah, pemasaran popcorn itu sangat luas, sangat beragam. Tergantung kita mau kemana pemasarannya, tergantung kita mau untung berapa persennya. Jadi keuntungan bisnis popcorn ini bisa sampai 300% ya. Jadi kita siap sharing-sharing.
Jadi teman-teman bisa langsung WA, telepon atau video call. Nah ini kalau pakai bungkus gede kayak gini jadi 4 bungkus biasanya 1 kilo. Kita jual 20 ribuan. Ini tukang packing ini sampai tekan. Ditunggu nih awet tukang packingnya baru datang. Nanti testing dewek ya. Kesuwen malah teka-teka. Oke, yo dilanjut. Tinggal di protuli. Nanti tinggal lanjut packing. Oke, terima kasih sudah nonton, semoga ada manfaatnya. Ya, sekali lagi bisa hubungi saya Rinoto Raja Popcorn Kebumen Jawa Tengah 081328239660. Itu nomor HP-nya. Mundur biar alamatnya juga di shooting. Alamatnya Desa Tambaharjo, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.